Pasukan khusus polisi dan juga tentara menangkap 8 pentolan mafia yakni Mara Salvatrucha atau MS-13 di El Salvador. 8 pentolan mafia ini dituding terlibat kasus pembunuhan 40 orang warga pada 11 November lalu. Mereka adalah bagian dari kelompok mafia kartel narkoba. Bahkan Amerika Serikat telah memasukkan Mara Salvatrucha dalam daftar organisasi kriminal internasional pada tahun 2012. Geng jalanan Mara Salvatrucha menjadi induk kriminal di El Salvador. Kini anggota dari kelompok mafia tersebut sudah menjamur di lebih dari 40 negara bagian di Amerika Serikat.